Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa guys di RMM Vlog. Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dan tak lupa kita ucapkan selamat Idul Adha untuk seluruh umat muslim dimanapun berada. Oke guys, hari ini kita lihat apa namanya tempat untuk memotong hewan kurban, dan nanti akan kita lihat bagaimana caranya merekrutkan sapi untuk hewan kurban guys. Mari kita ikuti videonya guys. Masih ada sapi yang sedang dipotong kepalanya. Nah, ini bapak-bapak yang sedang bertugas motong-motongin sama ngulitin. Nah ini dia guys, ini perhatikan sapi yang baru saja dipotong kepalanya sedang proses untuk dikuliti. Saya enggak tega guys deket-deket, takut apa namanya bau darah sama enggak tega kalau lihat di proses dibunuhnya, disembelihnya maksudnya. Ya itu sapi semua guys, berarti yang udah dipotong sama yang di apa namanya kantong-kantong itu juga sapi juga guys. Yang apa kambing belum guys, masih sapi semua itu. Nah kami itu kambingnya mantap guys. Ini warga-warga sekitar yang ada nonton, ada apa namanya antusias, kemudian mereka kangen dengan kondisi-kondisi normal kita saat Idul Adha, melihat apa namanya di tempat-tempat di tiap kampung, tiap RT mereka juga mengadakan penyembelihan sehingga nuansanya itu meriah dan keluargaan sekali guys. Dan apa namanya kita kangen dengan kondisi-kondisi kerukunan seperti itu. Kemudian antar kampung ada acara apa namanya bakar sate, bikin masak-masak bareng-bareng. Kalau di tempat saya seperti itu guys, di kampung saya, di kampung sana, bukan di sini maksudnya, itu biasanya bapak-bapak kalau udah penyembelihan hewan kurban kayak gini yuk, sorenya itu setelahnya, kalau nggak sore ya siangnya itu pada masak bareng-bareng sama ibu-ibu sama warga sekitar, terus acaranya kan bersama antar warga gitu. Ini meriah guys, itu nuansa-nuansa yang kita kangeni ya, nuansa-nuansa yang kita rindukan. Nah itu dia sapi yang bentar lagi mau dipotong lagi, proses untuk mau diambrukkan dulu, kita ikuti prosesnya seperti apa. Saya nggak berani deket-deket, takut nanti sapinya lepas guys,
lari-lari, nyeruduk-nyeruduk malah. Soalnya bawa anak juga nih di sekitar sini. Kakinya itu udah kayak mau tukang-tukang gitu. Kita ikuti guys proses penyembelihannya. Cek ibrot. Kita lihat guys, itu bapak-bapak sedang memberikan istilahnya itu di tali guys, di apa namanya, supaya sapinya itu nanti mudah untuk dirubuhkan. Susah guys ternyata merubuhkan sapi itu ternyata susah sekali. Lihat aja udah pusing sendiri guys. Nanti kalau sapinya ngamuk ya itu sedang disiapkan posisinya biar bisa ditidurkan ketika nanti mau disembelih itu gampang. Nah kita lihat guys, nah itu ditarikkan kiri mau dirubuhkan guys. Wah susah ternyata guys. Aduh. Malah posisinya agak mojok-mojok itu sapinya. Kakinya juga malah ketekuk itu kayaknya guys. Ya, sapinya coba dibangunin lagi, coba diposisikan yang lebih gampang guys. Kan. Ya. 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 Ya.
Nek kathah niku sawane tiange. Lah mitur kan pun anu. Apik. Tadi ini diter gambar kan apa? Sudah siap, Mbak. Ya mungkin yang benar di paradri ini di torso. Nah, kalau mau biasanya nak zuhur, mereka kan mesti punan, bar zuhur, mesti punan. Mereka kan anu, jadi nak pun sembelih mata ni kok bagai mesti punya kenan tu. Ni kok kami ni tu si babi pitu, langsung di. Punya tentara tanah, long, dia punya tentara tanah. Sik. Ya itu guys, sapinya sudah disembelih. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Kita ketemu di vlog-vlog berikutnya. Semoga kalian bisa menikmati vlog-vlog dari kita. Terima kasih guys, see you. Ceki Blong.